Come on! Hello the people in the world, welcome to my channel again. Balik lagi di Koregor Open Book, Koregor Open Voice Facebook. Alright, gimana weekend kalian? Minggu ini cukup banyak, tidak terlalu banyak kejadian gitu ya. Cuman Agustus sudah mau beres, and udah mau masuk September. Dan apakah September kita... kembalikan, apakah September is back gitu, apa gimana gitu ya. Comment down below, mungkin kita bikin story-story, cerita-cerita sedih kalian gitu ya, di mana ya, yang seru gitu ya. Post cerita kalian di Facebook aja kali ya. September is back, cerita-cerita sedih, nanti mungkin gua rangkai-rangkai biar seru gitu, oke? Okay? Tapi sebelum mulai, saya Binom Squidus. Yo, balik lagi ke Binom. Ya, seperti biasa, gua di video ini mau menjelaskan tentang, nah, cara deposit dulu sebelum main ya. Cara deposit gua klik set. Cara depositnya, lu komplit dulu registrationnya, ntar masukin nomor telepon kan, udah masuk terus lu save buat informasi aktualnya. Lu juga di sini bisa milih bank apa sesuai kebutuhan lu, ada Mandiri, Bank BRI, banyak banget pilihannya, sampai ke Doku Wallet, sampai ke QR pun ada, OVO pun sekarang udah ada, lengkap. Jadi lu tinggal pilih aja, terus lu isi kebutuhan lu berapa, misalkan mau deposit 280 atau 420, terus misalkan lu misalkan mau bonus offer satu kuponnya juga dicentang juga bisa, terus lu deposit. Tas. Nah, seperti itu bro. Udah klik deposit, tinggal lu klik aja terus tinggal pay. Nama misalkan Kori, email apa, kayak gitu, alright. Back, sebelum main lagi juga gua mau ngasih tahu jenis aset apa aja yang suka gua pakai ya. Aset di sini ada kripto, biasanya kripto IDX biasanya. Kripto IDX yang gua pilih persentase 85%, 85%. Alright. Kita back dulu. Nah, kalau dilihat dari grafik sih sebenarnya kita harus cari pemilihan yang tepat. Dengan cara lu lihat persentase yang lebih kecil. Kalau gue biasanya pilih persentase yang lebih kecil karena ini kebanyakan dia grafiknya naik turun banget tuh. Bener-bener naik turun, naik turun, naik turun. Nah, lagi sedikit yang merah gue biasanya pilih ini. Nah, gue investment 700.000. Nah, biar kuning living harus di bawah garis. Nah, udah jangan naik-naik turun. Nah, 700.000 investment gue masuk kan. Pemilihannya selalu tepat emang Koregor. Mau bagaimanapun, ahli trading gitu loh. Terus, terus, ayo gak usah naik. Karena persentasenya tuh, makin kecil kan yang merah kan. Yang merah makin kecil, lihat. Kalau gue menang, gue mendapatkan 1,2 juta 1,2 juta rupiah, lumayan kan. Real account, no tipu. Udah, terabas terus nih garis. Udah gak usah naik. Ayo, tambosin lah pokoknya mah. Ayo, bisa lah, bisa, bisa, bisa. Bisa, masa gak bisa. Ya, ya, terus, terus, terus. Time to buy gue masih jauh banget, gila ya. Tembusin ke red zone dong. Kita harus keluar dari red zone. Nah, kan. Pemilihan gue selalu tepat, bro. Lihat. Nah, lihat. Tembus red zone langsung mendapatkan 1,2 juta dari investment 700.000. Goks. Sudah jelas, withdraw profit. Nah, crypto IDX 1,3 juta. So, langsung aja cek link in description buat informasi dari Binomo. Di link di bawah pun banyak banget tutorial dan lain-lainnya. Jadi lu bisa cek dari video gua jadul Binomo gitu lah, oke? Okay? So, langsung aja lanjut ke videonya. Alright, langsung aja cek link in description buat Binomo. Langsung lanjut lagi. Facebook.com/Korigo. Mention, klik, let's go. Gaskor adu rambut. Itu rambutnya apa anjing? Stay gitu ya. Rambutnya bisa dipakai buat payung anjing gitu. Soal muka boleh kalah, tapi kalau soal jago rambut boleh diadu. Siap bang rambut. Uang koin 100, harga 10 juta. Kelo, mahal amat. Bisa buat jimat kah? Bisa banget kalau musrik apa anjing. Sebel gila, jadi ini jadul banget. Gue punya gak ya? Ada kok perasaan gue ini. Eh ada gak ya? Masih ada gak ya? Anjing harga 10 juta, gokil. Udah kayak bitcoin anjir. 100 perak loh bro, goks. Saya Sri Wahyuni, hutang saya terlunasi berkat bantuan Kiai Yusuf. Terbukti dan nyata adanya pesugihan Islam tanpa tum. Aduh, masih ada apa SMS-SMS sampah kayak gini anjing. Gak jelas, pesugihan gitu. Apa sih pesugihan? Masih percaya pesugihan handphone iPhone gitu kan. Percaya pesugihan, pesugihan halal apa gimana? Menjual agama demi uang, gimana cerita coba. Setannya udah mulai ke digital gitu lah. Setan hybrid gitu ya. Antara spiritual dan teknologi. Gua gak ngerti. Kamu bisa berdiri gak? Apa nih yang bisa berdiri?
Seru kayaknya ya. Beneran dikirimin cewek-cewek. Gue kemarin minta cewek-cewek langsung dikirimin cewek-cewek anjir. Alas ya boy. Kalau guru instruktur yang begini mah gue pengen olahraga terus setiap hari gitu ya. Gimana ya, gak usah ngapa-ngapain juga bisa bangun gitu. Diem bangun, bangun gitu ya. Membangun gitu ya. Terlalu bersemangat jadi membangun nafsu. Maksudnya membangun semangat gitu ya. Karena terlalu semangat. Apa sih membangun semangat? Terlalu semangat kipak. Karena tantangannya itu sebenarnya bukan di olahraganya gitu, tapi di instrukturnya gitu. Karena kita harus mengikuti dengan tepat. Coba kita ikutin ya. Coba kita bodoh anjing. Alas ya susah boy. Gimana ini? Aku demi kamu, aku pasti bisa. Oh begitu, siap. Coba kita coba. Kita coba lur. Biasa musik mulut anti copyright. Kita pasti bisa. Kalau aku bisa, olahraga bareng ya. Gak bisa. Gua gak bisa kipak. Maaf beb, aku gak bisa. Kehalangan batang kayaknya. Batang tulang. Scorpion bang, Scorpion Mortal Kombat. Ini gak jelas nih, yang gini-gini nih gak jelas nih. Males nih gue nih. Coba ya. Nah kan diedit, gak ada kipak anjing, naon. Gak ada anjir, apa sih lu tipu-tipu kalian. Scorpio. Aduh. Ini apa nih bro, halo bang, gue ngevote lu nih. Anjay. Kamu ya, video konten creator Music Award support Korigor QG. Gokil, oh iya ya. Udah tinggal berapa hari lagi ya penutupan voting ya. Hamin 2 ya, 28-29 tuh terakhir tutupnya. Thank you ya udah voting. Cobain nih bang, kue ampo camilan khas daerah Jawa yang terbuat dari tanah liat. Hah? Gimana cara makannya nih tanah bro? Terus kalau varian tanahnya tanah sengketa gimana gitu? Bukannya enak, pedas gitu bro. Pedas dosa keluarga. Gelo rombong. Gelo. Lomba ngerokok anjir, apa anjir? Olimpiade Cibaduyut 2021 cabang olahraga udut ini mah, bro. Apa sih anjir? Orang tua atuh Pak, udahlah Pak. Nanti it's time, kalau udah it's time pusing kan? Gimana coba? Bang Kori suka yang pink-pink ternyata. What the fuck is this? Anjing, rambutnya sama sama gua. The fuck? Kirain gua sudah beda. Sudah makin trendy udah ya rambut gue. Ini siapa anjing jadi ngabers gini gue. Gue jadi ngabers anjir. Ngabers cabang mana? Cabang Taj Mahal bagaimana? Orang mana sih? D Bandung boy. Apa ini harta tahta di situ pol apa anjing? Jadi ngabers gue. Korigor jadi ngabers anjing. Sebel parah. Ular makan ular. Kita main-main dulu dengan ular piton raksasa penghuni hutan ini teman-teman. Caranya gampang, tapi nggak usah ditiru ya. Main-mainnya seperti ini aja, teman-teman lihat. Kilo serem parah, bro. Oke, tuh. Lihat. Santai ya main ular ya. Mainnya seperti ini aja. Iya. Yeah. Mungkin dia lelah, soalnya kita bedol, kita apa namanya, betot teh. Ditarik dari kita tadi. Kita tarik, mungkin ini agak pegal. Anjing, juga, serem gini, boy. Jadi, piton, boy. Serasa saya disunat kembali, teman-teman. I am love. The fuck? Tafak anjing. Wah udah gila boy. Ini konten beneran ada. Ular dijadikan bahan cokil. The hell. Di blowjob sama ular anjing. Sama piton anjing. Di blowjob sokap lah Piton. Wah anjing. Ular makan ular anjir. Gak ngerti gue orang-orang ini kenapa sih anjing. Random gitu emang. Kehidupan-kehidupan random gitu. Kenapa sih anjing. Guru di masa depan be like, oke anak-anak ini namanya kantin, tempat yang biasanya dikunjungi siswa tahun 2020 ke bawah. Anjing. Ini kenapa dominan merah?
Kayak ada yang relate gitu. Aneh banget, udah jelek, hitam dekil, rambut keriting, gak tajir, hidup lagi. Watch me trigger him. Gendut. Ih, kok body shaming? Anjing. Watch me trigger him, anjing. Dengan satu kata, gendut. Anjing. Kelar udah. So, body swimming. Ada aja gitu mimiknya anjing. Bangsat, nemu aja anjir. Brazzer anjing. Bangsat, ngeditnya orang ada aja gitu, kenapa sih? Tangan si Isa lagi ini kintil emang. Brazzer gitu apa sih anjing? Tat Azima mulai mengobati Sanya, wanita yang menyukai aliran musik K-pop asal Korea Selatan ini. Lihatlah, kesombongan Jin begitu nyata. Simbol-simbol pemuja setan pun ditunjukkan kepada Ustadz dan tim Rukyah Trans 7. Simbolnya Al Diablo. Simbol ini adalah bentuk perilaku pemujaan setan yang pernah dilakukan saat ritual sihir masyarakat Kabala kuno. Pembodohan publik, bangsat emang. Kebanyakan nih kayaknya. Dan kenapa dikupas dan diulas gitu loh di TV gitu kayak. DJ Mansuya. Apa perbedaannya anjing? Abangnya si kecap apa gimana ini? Dua hal yang bikin cowok gak ada obat. Aduh, bisa aja si Duda teh anjing emang. Benar sih. Benar ya. Dua hal yang bikin cowok enggak ada obat. Benar juga sih, AIDS sama HIV. Si dia tuh selalu ada gitu. Ini ngapain anjir? Ini cewek maksudnya apa? Coba backgroundnya tuh kebawa ke arah surga gitu. Terus ada jembatan. Terus maksudnya lu main TikTok di jembatan Shiratal Mustaqim apa gimana sih? The fuck? Terlalu out of the box anjing. Gue bingung anjing. Kenapa sih selalu ada yang begini-begini tuh? Dimana-mana tuh ada gitu. Kenapa sih? Warga pasang boneka penangkal corona. Boneka anti kebodohan. Ada gak? Tolol. Dumplak. Yang tadi ya? Tolong. Yang joget di jembatan menuju surga, apa gimana? Kita tuh niat gitu, tai, kenapa sih? Kayak Squidward anjir. Ini bukannya joget ini udah jadul ya? Udah yang kemarin-kemarin ya? Ketika manusia menggunakan seluruh IQ-nya. Jangan pilih saya tidak nyaman. Pilih produk kami, pupuk organik cair, apa anjir? IQ-nya emang out of the box nih. Gue suka nih yang kayak gini-gini nih. Membantu inspirasi terbaru gitu. Cucumber, Inggris. Mentimun, Indonesia. Bonteng anjing. Bener-bener selalu ke arah-arah ke situ, kenapa sih? Ketawanya pakai sound effect anjir. Apaan itu bro? Wah, dikira selingkuh kali ya. Lu selingkuh ya bangsat, anjing, keluar lu dari sini. Anjir. Oh anjing. Dikira ngebrai kali ya.
Pasti ketololan nih. What the fuck? Bisa gak ketahuan gitu cabut ceweknya anjing? What the hell? Bisa gitu anjing? Total 100% fuckboy anjing. Oh balik lagi. Lah ketemu lagi ceweknya. Deh. Goblok, goblok. Oh itu temennya kayaknya ya. Terus nggak tahu kalau dia main sama temennya kan bangsat. Definisi teman makan teman anjing. Wah gokil gokil. Menurut lu siapa yang bangsat? Cowoknya ya udah jelas ya gitu ya selingkuh. Tapi cewek ini gokil sih, dia udah punya trik ninja gitu ya. Trik ninjanya ini high level gitu ya. Udah ninja keluar dari mobil langsung manipulatif digeser jadi teman yang dekat gitu. Wah gila ini jago banget sih dia actingnya, harus dapat piala Oscar ya. Kecepatan mengambil keputusan dan skill actingnya tuh sangat mendukung gitu. Tolol, tolol, bisa begitu anjing. Dan si motor yang tadi yang nganterin gak cepu, anti cepu. Biasalah lelaki ya, memang bangsat lelaki. Cuman seru gitu ceritanya. Aduh. Gak pernah sih sayanya, kayaknya ya sekompleks itu mah. Enggak, gue yang bingung ini kan pusing gitu muter. Nah, proses percakapan bilang ke temennya tuh gimana? Eh, tolong dong gue pengen main TikTok buka dance. Nah, gimana gitu? Percakapannya tuh gimana gitu? Oh, ini ada prosesnya, boy. Ada prosesnya, anjir. Gokil. 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 Muter loh dia loh. Buka-buka, gokil. Oh, ke atas dulu ya. Tas ya, jadi kodok bro. Tah, wah keren. Kameramennya keren parah sih. Gue belum pernah nemuin kameramen sekeren itu sih men. Kayak bakatnya tuh langsung, tanpa harus sarjana. Good point alas ya, angels dia bro. Nah, tiba-tiba berempat kan. Nanti dia berdua, tiba-tiba sat, berempat langsung. Buka dance melipat gandakan wanita, gimana? Bajing emang. Iya. Kenapa harus begini sih, gue jadi kayak Squee Living, gue jadi mencoreng Squee Living gitu loh. Kenapa deh, sat, gitu aja biasa. Ini, aduh, jadi kureng. Anjing, si botak kemana aja nih orang? Cara membuka telur rebus dengan sangat mudah. Itu emang suaranya gitu gimana sih? Ini genius. Oke, okay? Caranya pakai lakban. Habis itu kita taruh lakban di bawah sini. Terus kita taruh telur sini. Kita gulung telurnya. Zoom. Nah. Wih, jangan marah-marah bro. Pecahin dari kanan, dari bawah, dari atas, dari kanan bawah atas. Habis itu sekarang kita buka lakbannya lagi. Repot lah hidup lo repot. Botak. Kenapa harus ke langit dulu gitu loh? Baru ke depan itu yang gue gak ngerti ya. Alah. Nah jogetnya itu kan. Waduh. Waduh brio nih, ada Hello Kitty-nya gak ya? Oh gak ada, aman, seleranya bagus nih ya. Cuman tinggal diarahkan aja gitu ya. TikToknya disampingin, jogetnya bareng saya. Diajarin saya maksudnya ya. Kayak gak sih, skip lah bangsat. Ah udah, jadi TikTok naon sih boka-boka. Alright, mungkin segini aja open buka kali ini ya. Share lagi meme-meme terbaik kalian di Facebook. Saya tutur channel gue, share dan subscribe. Peace. My jeans. On my jeans.